Aku ini mengejutkan sejagat raya ini. Mengejutkan ya, untuk kategori burung segede ini. Gede-gede. Ini gede-gede banget ya. Biasanya kan kecil-kecil ya. Kecil-kecil punya orang udah biasa. Kalau ini kaki gini, hitam. Kaki hitam mantap. Mantap. Apa enggak kepingin ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat hijau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Oke teman-teman, untuk kali ini kita mau review di kios kuda terbang. Untuk kiosnya ada di lantai dasar gedung lama ya di sini. Jadi dari parkiran motor cuman 1-2 kios ke sini aja, nggak jauh. Ntar kita akan tanya sama masnya untuk stok-stok terbaru berikut harga-harganya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Tos dulu lah. Oke Kang ya. Nah di sini untuk kios kuda terbang untuk buka dari jam berapa ini? Jam 5 pagi sampai jam 5 sore ya. Sedang setengah 6. Mas-mas gitu ya. Nah sedangkan untuk teman-teman yang gak sempat kesini ini gimana nih? Kalau yang kesempat kemari, halo-halo aja. Pokoknya nanti nomor yang respon 24 jam tertera di video ini. Ya? Gimana Kang? Untuk wilayah Jabodetabek bisa COD enggak? Untuk ya? Wilayah Jabodetabek bisa COD enggak? Bisa banget, tinggal ngopi di rumah depan pintu tak anterin. Anterin. Ya. Ongkos kirim tanggung siapa? Tanggung pembeli dong, Bos. Oke, kirain tanggung yang kalah. Jadi tanggung yang pemenang. Tanggung pemenang. Oke, Om Bos kita pantau ya untuk stok-stoknya. Oke. Oke, Kang, kita langsung dipantau aja untuk yang mana nih? Murai, Kang. Murai. Murai apa yang trotolan dulu? Yang trotolan boleh. Boleh. Trotolannya jantan betina, Kang. Ada yang jantan, ada yang dibilang dembling, ada yang dibilang apa itu? Prediksi padahal betina ya. Betina ya. Itu banyak itu. Ya, jangan percaya kalau gitu-gitu ya. Kalau yang kayak gini yang real no tipu-tipu nih, Mas. Ya kan, yang real no tipu-tipu kayak gini. Kayak gimana? No tipu-tipu. Ya kan? Kayak gini notanya 850.000 saja. 850.000. Nah, kalau ini enggak ada prediksi-prediksi. Enggak ada prediksi-prediksi. Nah, kalau prediksi itu penjualnya lebih beli. Apa lebih tahu? Kalau kepengen jujur, enggak ada murai prediksi, enggak ada murai gambling. Adanya jantan sama betina. Nah. Burung murai kalau udah nangkring itu kelihatan cewek-ceweknya, Bos. Oh, gitu. Enggak bakalan ada. Jadi prediksi, jadi gambling. Alah itu mah penjualnya aja lebih tahu pokoknya lah. Ya. Kalau di sini tak omongnya apa adanya pokoknya. Ya. Ini bisa nego enggak nih? Oh, kalau enggak nego bukan kerokes sudah terbang. Oh, nego gitu. Sampai jadi dong, nego man. Sampai jadi stok ya ada berapa? Jadi. Banyak enggak? Banyak, tenang aja. Yang pastolan juga banyak panjang-panjang. Ini sama ini, trotolan juga sama harganya. Sama kita sebel juga. Oke. Posisinya tadi kan agak kecil kayaknya bodinya. Ini yang ini lebih mantap. Oh, kayak, tadi kayak sama Mak siapa? Mak Depa. Mantap sekali. Mantap sekali. Ini non ring ya, Bosku ya. Non ring indukan hutan kayak gini, Bos. Indukan hutan ini. Indukan hutan. Indukan hutan. Tangkaran indukan hutan. Non ring. Non ring. Harga sama ya? Harga sama. Nah, masih bisa digoyang. Ya. Oke, Kang, kita lanjut ke ini belum tak sepel ringnya. Oke. Ringnya apa itu tadi? Siap. Nah, ringnya tak sepilin. Teman-teman Donita Kusuma kalau kepengen tinggal screenshot aja, Mas. Desito 026 ya. Nah, untuk ringnya. Screenshot aja, Mas. Langsung screenshot aja ya. Nah, nih bodinya kayak gini. Cememek pokoknya dipegang tuh. Cememek apa enggak kepingin apa bawa dipegang aja sampai cememek. Cememek mantap. Kalau yang ini gimana nih? Ini yang pastolan tanggung. Pastolan tanggung.
Pastolan Tanggung, stoknya melimpah ruah juga. Pastolan Tanggung. Dari yang Tanggung di bawah ekor 17, ekor 17, 18, 19, 20 ada semua. Ada nanti semua. Semua ya. Kayak Tanggung kayak gini, Mas. Tanggung kayak gini, pastolan, nota 1.300.000 dinego sampai jadi. 1.300.000 masih bisa dinego. Nego sampai jadi. Sampai jadi. Kalau nggak dinego, bukan kias kuda terbang semuanya ya. Oke, Om Bos. Oke. Ini hanya contoh satu ekor, Bos. Nah, depan banyak nih. Nanti tak kita sepilin. Oke. Okay. Tadi saya ngelihat ada yang klewer-klewer ekornya tadi. Oh, ada yang ekor 19, tak taruh sini, Bos. Oh, iya. Ini. Ekor 19. Klewer-klewer ini kandangnya gak kuat, Bos. Taruh sini sementara, nanti tak bisa situ. Tuh. 19 kayak gini, Bos. Pastol ya. Pastolan. Pastolan. Kakinya ringnya hitam. Oh iya, kakinya hitam banget ya. Ringnya apa tuh? Namanya Ano BF KBM. Ano BF KBM 180. 180 ya. Evano BF KBM 180. Ekor 19. Ekor 19 cm. Kaki gini, hitam. Kaki hitam mantap. Mantap. Apa enggak kepingin harganya? Harganya kalau ekor 19 1.600.000 tapi dinego ya, Mas ya. Dinego ya? Nego sampai jadi. Bapak, ya? Untuk harga di sini nego semua ya, silakan. Bukan Indomaret ya. Bukan Indomaret. Dinego dong. Dinego ya. Kan? Ya. Lebih asik biasanya tetap aja di harga ini pas aja tetap aja masih nego kan. Ya, pokoknya. Oke. Okay. Dari pastolan ke Wambi. Wambi, Wambi. Siapa cepat dia dapat Mas 3 ekor nih. 3 ekor untuk Wambi impornya. Ini untuk kelamin-kelamin gimana nanti? Kelaminnya kalau ini jantan-jantan, Mas. Jantan-jantan. 2.200.000 saja. 2.200.000 no minus semua. Mulus no nabrak, mukanya kinclong. Kinclong kayak siapa? Kayak Madepa. Kayak Luna Maya kayak bodinya. Bodinya kayak Luna Maya. Oke, Kang. Ini harganya 2 juta 200 saja enggak bisa. 200.000. Tinggal 3 ekor. Ya. Oke, Kang. Kita lanjut ke Samyong. Samyong betina kalau ada yang nyari betina buat aviari. Oh, di sini langsung betina aja ya. Pokoknya enggak ada gambling, enggak ada masih muda. Langsung, enggak usah pokoknya no tipu-tipu kalau di sini, Bos. Kalau betina kita ngomong betina. Kalau belum tahu kita ngomong belum tahu. Enggak perlu kita ngomong gambling hijauan apa ini. Alah. Itu mah malah nanti nggak jadi langganan ya kan? Gitu. Cukup sekali aja nanti malah ya kan? Betina buat aviari, samyongnya bos. Mulus. Mulus-lus, nota 450.000 saja. 450.000 ya. Oke. Stok aman ya? Aman. Lanjut lagi, Ang Bos. Kemasteran handal. Kemasteran handal, cungkok betina ya? Cucak cungkok betina. Ini yang rekomend yang ini, Bos. Oh, yang mana? Pojokan ini, Bos. Di pojokan sini. Cucak cungko betina, retetan tajam, bodi gede, paruh tebel. Ini yang ujung paling ujung sendiri nih, Bos. Paling ujung sendiri. Paling ujung sendiri. Paling ujung sendiri ya. Ya. Harganya gimana? Harganya jangan khawatir, seperti biasa dinego sampai jadi. 1.400.000 nego sampai muncrat kok. Untuk stoknya banyak pilihan ya. Untuk cucak cungko betina. Untuk yang jantannya? Jantannya alhamdulillah dah. Udah pulang kampung semua. Udah pulang kampung semua ya, untuk yang jantannya. Oke, Kang, lanjut ke Kalandra dulu ya. Oke, lanjut ke Kalandra. Kalandra dulu. Nih. Nih, untuk beranjangan Kalandra. Beranjangan Kalandranya semok-semok. Semok-semok, bodinya jumbo-jumbo kayak gini untuk beranjangan Kalandranya. Beranjangan Kalandranya kayak gini. Semoknya enggak buahnya, Bos. Oh, mantap banget. Iya kan? Berapa ini, Bos, yang semok kayak gini? Kalau belanjaan Kalandra tak kan 900.000. 900.000. Nah, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan takut kemahalan. Dinego sampai jadi. Oh, dinego sampai jadi. Untuk kelamin gimana? Kelamin alhamdulillah jantan semua ya. Jantan semua kita pilih semua, Bos. Oke, Bos. Semok mulus no minus. Ih, apa enggak kepingin apa kayak gini nih?
penampakan kalandranya. Kalandranya bos, mantap. Mantap, mantap ya. Untuk stoknya aman, nggak ada yang nyonyor, kaki mulus, muka mulus, pokoknya Pak Kinclong, ya adalah. Ini gambul-gambul nih, yang gambul-gambul. Oke, lanjut yang istimewa. Apa itu yang istimewanya? Gunung. Kalau orang bilang Gunung Jawa, Jawa mana yang asal lebihan, bos? Semua yang bodi gede itu dari luar Jawa. Oh, gitu. Asal pantatnya putih, dibilangnya ori Jawa. Jawa mana yang asal lebihan? Kalau pedagangnya mau disuruh, nggak bakalan aja. Ya. Oh gitu, banyak kayak gitu. Ada satu pun nanti dikejar-kejar satu kampung, itu percaya. Nah, itu pantai-pantainya orang pedagang. Katanya pantatnya putih gini dari Jawa. Jawa aslinya adanya itu Sumatera. Sumatera. Oh gitu. Ini ya, contohnya kayak gini. Bodi gede, perut putih. Kalau ini harganya lebih murah. Berapa? 220 nego sampai muncul. Hah? 220 masih bisa nego. Nego aja sampai jadi bos. Tak sepiring lagi. Banyak sekali ya. Oh. Kayak gini bos. Perutnya putih, bilangnya Jawa. Jawa mana ada ledekan? Gunung apa? Gunung Slamet pokoknya. Ini. Tuh. Ya. Ini yang dibilang keadaan gunung kayak gini, bos. Tapi sekarang tenarnya Gunung Jawa. Jawa mana yang ada ledekan? Inilah yang ada Sumatera, Kalimantan kayak gini, bos. Oh. 220 aja. Nego jantan ya, bosku ya? Jantan. Jantan tulen. Stok buahnya. Buahnya sekali. Kang, kan ini kan jantan. Kalau buat di aviari kan harus ada betinanya. Stok pun pasti ada kalau sudah besar. Ada jantan, ada betina. Kalau saya aja jantan nggak ada betinanya. Gitu. Saya kan nggak ada betinanya. Ini yang betina. Sayang banget dar. Ya, yang nyari jantan kayak gini nih, sembok Pak Kenclong. Ya, monggo yang nyari. Ini speknya kayak Mbak Andin ya. Oh, gini. Kayak Mbak Andin kayak gini. Ada alisnya. Ada alisnya. Jam 11 malam keluar. Kayak gini. Ini yang ya, betina. Ini yang betinanya. Kalau betina berapa? Betina tak kasih 125 saja. 125 aja. 125 saja. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan takut kemahalan. Kalau beli burung di kuda terbang, utamakan nego. Utamakan nego. Pakai motor, bensin aman. Kalau nggak pakai motor, setidaknya es cappuccino aman. Mangga, kopi aman, bos. Kopi aman. Oke, ya. Bos. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi ini. Ada tuh driver kuda terbang. Oh, driver kuda terbang andalan juga ada ini, tuh. Driver kuda terbang andalan ini siap antar kemana aja. Antar keluar pulau. Keluar pulau. Iya. Ayo keluar. Bisa maketin doang kalau keluar pulau. Oh, gitu. Kalau kemana aja Jabodetabek dia siap pokoknya. Ini andalannya kuda terbang ini. Kalau luar bumi ya, bisa enggak nih? luar angkasa. Oke, Kang, lanjut lagi ke burung masteran nih. Masteran handal lagi. Ini kinoi jantan. Kinoi jantan tinggal satu bos. Tinggal satu untuk kinoi jantannya. Untuk kinoi jantan ya. Kinoi jantan. 325 saja bos. 325.000 ya untuk kinoi jantan. Kinoi jantan. Tinggal satu ekor ya. Ya. Terus lanjut. Di sini ada yang betina ya. Betina. Betinanya berapa ini? Tak kasih 150 tapi dinego sampai jadi. 150 dinego sampai jadi. Dinego sampai jadi. Nah, ini bodinya bodi andin kan nih? Oh, kalau nggak andin kurang asik. Kurang asik. Wah. Cinta saya itu. Oh, gitu. Ya, sayang ya. Andinnya nggak kenal. Iya. Kenalan dulu, Mas. Tuh. Andinnya lihat saya muntah. Oh, gitu. Nih, bos. Nah. Ya. Tuh. Jadi yang kategori awewe. Awewe. Awewe atau cewek atau betina. Cus. Tapi Kang, kalau buat masteran mantap. Mantap ya, betina satu jalur. Satu ya. Jalur. Lagi tren. Kalau beli cungkok harganya 1 juta lebih. Kalau beli ini 150 saja. Nego. Nah, nilainya 99%. Oke. Lanjut ke Anis. Kembang anak apa? Trotolan. Trotolan ya, anis kembang trotolan.
Anis kembang perantauan. Ini untuk kelaminnya jadi masalah kalau anis nih. Oh, kalau jangan khawatir, semua di sini dijamin semua bos. Semua di sini dijamin. Kalau sampai salah bisa ditukar. Orang nggak beli dari saya aja bisa ditukar. Contohnya anis kayak gini, apalagi beli dari saya. Oh gitu. Ya kan? Jangan khawatir. Cair. Oke. Oke. Cus. Berapa itu? Oh ini. Iya. Kita kasih 400 ribu aja. 400 ribu. Kelaminnya. Kelaminnya udah pasti jantan. Jantan. Kanan ini. Kanan. Oke, istimewa. Oke. Terus selanjutnya ini apa ini? Apa ini? Ada cica hijau yang murah enggak? Cica hijau murah. Jantan. Jantan murah. Oh, ada. Ini cica hijau jantan tapi kepala kuning. Oh, kepala kuning. Iya, suara mewah, bos. Suara mewah. Suaranya mewah. Suaranya mantap. Suaranya banyak. Cuma kalah nasib doang enggak ke lombanya. Berarti kalah nasib besok di rukyah supaya nasibnya bener. kalah nasib ya. Enggak ada lombanya. Enggak ada lombanya. Kayak gini ya. Ini dokor gemuk no minus. Mantap. Masaran handal suara mewah. Berapa ini jantan tulen? Jantan tulen tak kasih 4,5 aja. 450.000 nego sampai jadi. Siap. Nah, kalau buat di aviari ya kan terus ada betinanya. Ada jantan, ada betina. Kalau saya jantan belum ada betinanya. Entar, yang ada yang mau nyari monggo, yang pejantan semok. Oke, lanjut. Lanjut yang betina ya. Yang betinanya. Oke, siap. Kayak gini siap dicus, Bos. Yo, siap dicus nih. Siap dicus, siap disuwogo sapa kayak gini harganya 250.000. 250.000 aja ya, untuk Bos. Cuca ijo medan betina ya. Ya. Siapan siap disuwogo. Nih buat di aviari karena ya. Kalau di aviari biasanya nyari pasangannya. Ya, siap, Bos. Oke, Kang, kita lanjut ke burung anakan. Anakan. Ini apa ini? Oh, ini tengkek udang. Tengkek udang. Ini anakan apa enggak? Ini dewasa, Bos. Dewasa. Bekas aviari. Oh, bekas aviari. Nah, sepasang pas ini, Bos. Sepasang pas. Nah. Berapa ini? Tak kasih 220 aja sepasang. 220.000 sepasang ya. Untuk tengkek udang ya. Udah makan, Pur, Kang? Pur total kalau itu, Bos. Pur total ya. Ya. Oke, Kang, kita lanjut lagi. Lanjut lagi, ada tengkek buto. Tengkek buto nih, cepat-cepat biar dapat, Bos ya. Satu doang kayak gini, Bos. Masteran handle termasuk nih, Bos. Berapa ini? Itu tak kasih 650.000, Bos. 650.000 untuk tengkek butonya. Udah makan, Pur, Kang? Udah makan pur total. Udah pur total yang untuk tengkek butonya. Tuh. Geser ke kiri. Geser ke kiri, di sini ada yang dicari-cari buat aviari nih. Ah. Biru betina. Cak biru betina. Harganya cukup terjangkau saja, Bos. Berapa ini, Om Bosku? Kalau cak biru betina harganya 130 saja. 130.000 nah, aja. Aviari kadang orang nyari susah banget ini Bos solusinya, Bos. Oh, betina. Biru betina. Tapi keluar metaliknya ya? Enggak, ini birunya biru itu, biru-biru pupus. Oh, biru pupus. Namanya betina. Betina tetap ya. Nah. Berapa ini? Tak kasih 150.000. 150.000 aja cak biru betina. Udah makan, Pur, Kang? Kalau ini buah. Pur mau, buah mau, buah mas, mau. Tapi dominannya ke buah. Ke buah ya, dominannya. Lanjut. Arah mata merah anaan. Arah mata merah anaan. Oke. Oh, masih anaan lepas loloan, Bos. Lepas lolo. Tapi sayapnya udah mulai gini, Bos, ya. Oh. Siapa cepat dia dapat ya. Agak ke ijo-ijoan ya. Agak ijo-ijoan kayak dominan ke jantan. Jantan. Ya. Nah, berarti ini terserah. Pilih pom masih anaan, pelaminya nggak tahu nih, kayak gini, arah mata merah, pokoknya penampakannya seperti ini, untuk sayapnya ke hijau-hijauan, udah makan pur, harga berapa ini? Harganya 1 juta saja untuk arah mata merah, Bos. Seperti biasa, nego sampai jadi. Ya, mantap. Ini apa ini? Ini cuca hijau PH-nya. Cuca hijau PH. Nah, untuk cuca hijau PH ini gimana ini? Cuca hijau PH kayak gini. Harganya 3,5 aja, Bos. 350.000 untuk cuca hijau PH yang kayak gini ya.
Kalau untuk yang siap dicus gini 275, Bos. Nah, yang siap kayak gini yang betina berarti ya. Kalau yang betina gimana harganya? 275 aja. 275.000. Tapi jangan lupa dinego sampai jadi. Jangan lupa dinego sampai jadi. Ini yang PH, stoknya juga banyak. Oke, Om Bos, lanjut lagi kemana? Lanjut, Bos. Di sini kan ada murai. Murai ini kan ada ekornya udah ditulis-tulis nih. Kita mulai dari ekor 17 dulu nih. Itu ekor 17. Ekor 17. Berapa ini? Ekor 17 beda sama yang pendek 14 saja. 1.400.000. 1.400.000. Oke, ekor 17 ya. Ini ekor 17, terus di sini ada ekor 18. Ekor 18. Kita kasih 1.500.000 1.500.000 nego sampai jadi. 19-nya kayak tadi, Bos. Oh, ini 19 juga ada di sini. Ada di sini. Ada, itu ada di sana ada. Yang tadi ya ekor 19-nya. Harganya 1.600.000. Kalau ekor 20 kayak gini. Ada ekor 20. Coba turunin, Kang. Ini yang istimewa kayak gini 1.700.000. Oh. Yang istimewa klewer-klewer kayak gini. Ekor 20. Pastol. Pastolan. Di harga 1.700.000 saja. 1.700.000 ya. Tapi semua berlaku dinego sampai jadi, ya. Berlaku nego sampai jadi untuk harga burung di sini pokoknya. Ya. Pokoknya kalau gak nego gak enak. Oke, Om Bos, di sini ada Beo. Beo muda hutan anakan, tapi udah mandiri, udah pada ngepur. Ada yang bahan juga banyak sekali stafnya, Bos. Ini benar-benar. Aku ini mengejutkan sejagat raya ini. Mengejutkan ya untuk kategori burung segede ini. Gede-gede. Ini gede-gede banget ya. Banget. Biasanya kan kecil-kecil ya. Ya kecil-kecil punya orang udah biasa. Kalau ini kuda terbang luar biasa. Gitu. Burungnya udah tenang-tenang. Tenang-tenang. Kalau ini yang kategori udah ngepur, Bos. Cuma kalau yang bahan nanti sana banyak. Oh, sana. Nah. Jadi untuk harganya gimana ini? Harganya jangan takut khawatir, jangan takut kemahalan, samain aja semuanya. Berapa? 1.050.000 nego sampai jadi. 1.050.000 nego sampai jadi. 1.050.000 kalau nggak kuda terbang, dan betul ngasih harga itu, ya kan? Untuk kategori kayak gini loh ya. Bodinya kategori besar. Gede. Kategori jenis dari Sumatera ya, Bos ya. Kita bukan ngomongin Kalimantan kayak punya orang-orang yang jual 800.000, 850.000. Coba bandingin sama Beo ini. Kalau sampai Beo ini kalah gedenya sama itu, tak kasih harga sama. Harga sama. Emang gede-gede. Asli real, super-super. Real. Bukan ngada-ngada, bukan mengada-ngada. Yang penting di video kelihatan gitu enggak. Pantau kemari. Gimana lah, pokoknya kita cocokin. Pokoknya ini benar-benar bio-nya besar-besar ya, teman-teman. Super. Pokoknya super-super. Biasanya kalau di sono kan kalau yang gede kan jantan katanya. Alah itu mah filosofi. Filosofi aja. Ini yang bahannya. Ini masih gelabak. Ini masih makan. Belum makan pur. Ini pisang aja. Banyak sekali sampai samping-samping itu delapan ekor untuk kategori bio muda kayak gini, bio muda ini benar-benar jenggernya juga masih pendek banget, nggak ada yang panjang sekali, semok-semok kayak depa city kulon. Ini juga ada perkutut nih, ada perkutut cemani dulu. Lurik golden. Burungnya banyak sekali. Ini kan tua-tua, dewasa-dewasa. Untuk harganya gimana? Untuk kategori golden harga 375 nego sampai jadi. 375 nego sampai jadi. Putih lurik tak kasih 200.000 nego sampai jadi. 200.000 nego sampai jadi. Temaninya tak kasih 150 tua banget nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Ini tua-tua ya, teman-teman ya. Bisa dipantau untuk penampakan burung perkututnya seperti ini. Pokoknya ini tua-tua banget. Ini ada goldennya juga udah tua-tua. Yang pastinya kalau jantan ya pasti udah manggung. Ini, Bos, kemarin ya, nggak di Jakarta doang. Di seluruh mana aja yang gemparin kayak gini. Kayak gini. Dibilangnya prediksi. Dibilangnya gebling. Dibilangnya tetek benek. Alah, ini mah betina. Betina nakan kalau ini mah. Ini yang gemparin jagat raya kemarin ini.
Nah itu notanya cukup terjangkau bos. Berapa? 210.000 aja. 210.000 aja. Kalau ini yang Retina siap dicus. Oh ini lulus SMA siap dicus. Masih ujian nasional ini. Ini ujian nasional. Ini yang ujian nasional. Kayak gini ujian nasionalnya. Tuh. Oh kayak gini. Kayak gini. Bodinya kayak anti. Kuat deh. Kuat deh. Kalau bunyi mak pak pak. Selepuk selepuk. Berapa ini? Kalau masih ujian nasional kayak gini 350.000. Tapi berlaku di nego sampai jadi. Oh, ya. Berlaku di nego sampai jadi. Kalau yang lulus SMA kayak gini. Nah, kalau lulus SMA. Sendiri-sendiri oh, yang ini. Udah abu-abu. Ya, siap dicus. Berapa kalau yang ini? Kalau siap dicus tak kasih 350. Samain aja. Oh, samain aja. Aja. Nah, samain nah. Aja pilih aja gitu ya. Ini yang ngekos sendiri itu ya. Nih banyak stoknya nih. Oh untuk stoknya nih. Banyak banget. Ha-ha. Ekornya panjang-panjang juga ya. Oh super super ini bos. Mantap-mantap tuh. Mantap-mantap tuh. Nah dia ada pancawarna. Pancawarna. Nah tinggal satu doang nih bos. Siapa cepat dia dapat. Berapa nih? Ini tak kasih 600.000 aja. 600.000 aja untuk pancawarna lokal ya. Ya udah ngepur total buat Mas Ran atau buat di aviarinya. Nah, monggo. Monggo sumongko. Nah, di sini ready juga untuk cruk-cukan. Nih, cruk-cukan Jawa Timuran ya. Untuk cruk-cukan di sini kalau per ekornya di harga 35.000. Kalau ambil 3 100.000-an aja cruk-cuk Jawa Timurannya. Oke, Om Bos. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dari saya Dontok Suma. Kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Dontok Suma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari murai medan trotolan, murai medan yang ekor-ekor panjang, silakan aja merapat. Tutup ledakan gunung, cucah hijau, bio tuh untuk penggemar burung bio, buat sapam depan rumahnya, pokoknya mantul-mantul. Bodinya semok-semok, pokoknya bisa langsung dipantau aja ya. Pokoknya kayak mak Jepas City Kulon, pokoknya semoknya pol. Ya oke temennya kita tutup aja. Mas terima kasih banyak atas waktunya, pokoknya sukses selalu untuk usahanya. Kita tutup aja, wassalam.